Mau tahu gak isi kulkasku itu apa? Nah, buka ya. Aku isi kulkasnya mie semua karena ayahku suka banget mie instan. Ini ada mie yang kari, rasa kari, ada mie soto, mie goreng, sampai saking sukanya ayah aku sama mie, guys, ada juga mie Korea yang pedes banget. Gak makan pakai mie, tapi mama bantuin masakin makanan rumah tapi nggak bukan mie. Oke, guys, ikutin keseruannya ya. Guys, makanan kita pagi ini mantap, guys. Ada tahu telur balado, ikan asin, dan oyong bihun baso. Mantap. Oke, guys, langsung aja kita makan dulu. Mangkok aja dah, biar mantep, biar kuahnya pada nggak jatuh-jatuh. Ada sih. Usah juga ini. Kita lanjut lagi makanan homemade lagi ini hari-hari ini. Sekarang kita mau makan, lihat guys. Ada terong balado kesukaan. Nah, ini si Bunda juga bikin telur dadar sama tempe dan ikan asin goreng. Aduh, kalau buat gua ini mah udah mantap banget dah. Oke deh guys, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung tuang aja, kita mau makan nih. Hihi. Oke deh. Besok kita lihat lagi menu kita yang lain. Pokoknya mantap selalu masakan si Bunda. Oke, guys, udah berdua tadi, nanti tinggal makan. Hari ini masakan istri lagi. Mantap ya. Ada toge tumis, ada tempe tahu sama ayam goreng, dan sambal goreng. Wes, pokoknya mantep deh. Oke deh, langsung aja kita tuang dan kita siap makan. Tempe sambal goreng kesukaan. Oke, kita langsung makan. Guys, nah di sini istri saya masakin tahu dan tongkol di gulai ya. Aduh, dikuningin, mantap. Lalu ada sayur kangkung. Oke, kita langsung aja guys, tadi udah berdoa, sekarang kita tinggal langsung makan. Oke, kita langsung ambil ikannya, ambil juga sayurnya. Mantep nih, sayur kangkung favorit kita. Masih pakai cabai, pakai sambal, kita pakai cabai rawit langsung, mantap. Oke, kita makan. Kita berdoa ya, sekarang kita langsung ambil lagi makanan kita hari ini. Lihat, tahu cumi, sambal hijau, juga ada labu baso dan perkedel kentang. Oke, kita ambil semuanya, mantap. Wow, 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 wow. Yang pedas-pedasnya. Dan yang gurih. Oke, kita langsung saja makan. Gimana ya, bisa enggak makan mie? Bisa enggak makan mie selama 5 hari? Ya, kalau dimasakin terus pasti bisa. Mantap. Oke, guys, dan itulah tantangan kita. Ayah aku udah berhasil makan mie selama seminggu. Itu bagus buat kesehatan. Oke, guys, udah ikutin keseruan kita semua ya. Hanya di Inatai Tahu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.